Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini di video berikutnya ya, sandung-sandung ngoyot aku teman-teman, sandung-sandung ngoyot ini, ngoyot ini teman-teman nih, ngoyot-ngoyot nih, ini akar ini tuh, bukan ranting, ini akar tuh dalam tanah. Es, kaneknya udah datang, ternyata dinamo starternya udah di benerin, dikarenakan kabel-kabelnya rapuh mungkin ya. Ini rencana mau mindahin. Kita mau lihat-lihat dulu teman-teman. Sinau. Mana bang, tak senterin bang. Oke, terima kasih. Aduh. Kelihatan kok? Kelihatan lah. Oh ini kah dinamonya? Iya. Ada senter kah? Gak ada, ini pakai HP. Eh ada dia kayaknya. Gimana nih posisiku? Kabel yang mana itu yang rapuh? Wah di situ tuh lubangnya. Hah? Sinilah. Iya lewat sini. Ini bang, pakai bang. Iya. Terima kasih ya. Oke. Wah jadi terang Ren. Iya. Itu mulur kan? Mulur itu ditarik aja bisa. Kepalanya kecilin loh, ya nggak bisa bodoh. Nggak tahu, bodoh kecilin kepalanya. Oh, kepalanya dikecilin. Nah, tarik set kenceng dia. Dan ini tadi dibenerin di mana ini masih buka? Ada tempat teman. Oh. Nah, jadi terang. Kalau tenaganya masih ada sebenarnya ya bang ya, cuman kayak ret kayak apa ya, solarnya nggak masuk apa-apanya. Apa? Tak ambilkan nanti kuncinya. Coba lah buah dulu pakai ambulan dah. Lele dulu. Wah, mau beli dari aku bagiannya kalau ada orang nganter sakit paling cepat aku bareng ikut. Anda kemana jelas? Nganter orang garing. Oh itu kah? Orang garing. Cepat aku kalau bareng paling cepat aku buat. Iya. Orang garing itu orang apa? Orang sakit. Orang gabut. Kalau Jawa garing apa? Hah? Apa kalau Jawa? Kering, bukan garing. Tiga, pakai ambulan dia. Mana, boleh kah? Oke. Kalau hujan kacanya ditutup bang. Cil, mandi lu cil. Au. Gua keplek kunci lu. Udah mandi dia tadi kan pulang dia. Dia udah pulang dia. Udah. Julak sekalinya. Maksud MBL itu. Apa tuh MBL? Tambang. Tambang MBL. Itu kerjanya April. Di MBL dia. Tuh, turunnya kelihatan banget ya paketnya. Udah segitu.
Kalau besok pagi udah nyampe tanah itu. Udah nyampe. Tahu-tahu meleduk ya meternya, dus. Ya. Ngonten kah? Ngonten lah. Oke guys, kata-kata malam ini adalah jangan menyerah karena sebelum berungkat. Ngonten lah. Apa friend? Menyerah itu hanya digunakan untuk orang-orang yang lemah. Nah iyalah, betul itu. Tetap kerja walaupun gak bayaran. Gancok. Yang penting sabar, telaten. Apa itu jatuh ke sana? Gak, kabel. Oh. Kabel starter ya. Oke, Polo. Jadi ini adalah mesin dari Excavator Komatsu PC200. Kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Itu sudah? Udah. Kalau nyampe pagi, ya kan? Nyampe pagi itu turun ke bawah itu, mentok. Ini tadinya sebenarnya menurunin orang yang lagi kerja keras. Pas bucketnya dia arahin langsung. Langsung dia pingsan ini Eksa. Jadi yang dikerjakan itu adalah dinamo starter untuk menghidupkan mesinnya, Bolo. Iya, kalau zaman dulu mungkin Eksa masih dengkol ya. Bukan Eksanya, mesinnya. Iya. Dengkol kayaknya glek 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 glek. Asapnya kebalik ya. Kotor. Untuk yang belum tahu, ini kamu tuh harus berlatih berbicara dulu, Cil, biar lihai. Bolo, awas kamu knalpotnya lepas. Bawa ija ya lepas, ini nggak kenceng, Cil, berarti. Nggak mau begitu dong. Yang itu dia adanya. Oh. Adanya. Gak apa-apa, itu kan exhaustnya. Exhaust. Ya. Knalpotnya mana? Itu knalpotnya exhaust. Oh. Iya. Angin buang. Lu kayak orang timur, Bu. Lu kayak orang timur. Masa? Asli mana lu? Asli sini. Dia sekate-kate kalau ngomong. Kelihatan kan? Wah, kabur lagi hasil. Angkat, Cil. Tugasnya kerja udah habis maghrib baru kerja dia. Barber. Oh, suruh si bos tadi suruh mindahin ini ya, Bang Malik ya. Suruh mindahin ini ya, nurunin bucket. Mindahin Eksanya. Enggak juga. Oh. Pasang bata nutup atas kali ya. Agak detek mungkin. Ya, yang dalam mungkin.
Nanti tak WA. Udah aus apa gimana, Bang? Udah aus mungkin ya. Sensornya. Itu yang dibilang gerdek-gerdek tadi kan ya, Bang ya. Kalau mesin hidup di mau digerakin langsung gerdek. Kayak berat banget. Itu tuh kayak sepul kalau mesin-mesin biasa itu ya modelnya. Sensor TPS biasa. Cukup ini nggak sih? Piston berapa ini ya? Berarti dorong backupnya dia pakai oli apa pakai udara? Ya oli lah. Lu pertanyaan lu gak jelas lu. Mana ada dorong pakai udara? Nah, cok, udara tuh punya KTP sembrono. Lain kan oli hidrolik ini kan. Itu loh yang kamu dudukin itu, bawamu itu. Mesinnya kan itu, pompanya. Nah. Pakai oli, Bang. Tanya lagi. Bikin bisa, Mas. Bikin. Ini kan ini doang nih. Bikin kalau sendiri enggak bisa, orang ramai bisa. Bikin pakai air. Jangan pakai udara. Air aja. Konfirmasi ke Pak Wahyu. Kenapa? Karena tadi. Ini Bang. Oke, terima kasih. Oke. Ini kita lagi mandorin, guys. Mandorin abangnya, benerin. Mandorin ambil kunci yang jatuh. Yes. Mas, lu gak bikin kopi? Kopiku masih ono. Aku minum aja. Tahan-tahan sambil ngopi dulu. Gak bikin kopi nih, Pak Ejan. Mentang-mentang kopinya masih. Jadi, gak bikin kopi. Kita lihat kesana lagi teman-teman. Ini pembalap kita pulang lagi. Bang, ini motormu tak matiin ya. Biar enggak boros akinya. Gila aja. Are you not ready? Not. Orang artinya ter. Hah? Sang. Oke, guys. Jadi sekarang kita akan memasang aki, guys ya. Oke. Karena ini unit tua. Oke. Pada saat kita sudah selesai menggunakan unit ini, kita harus melepas aki. Karena kunci kontaknya selalu on. Selalu on. Tidak pernah off. Okay. Ini yang dipasang itu kabel aki untuk yang min ya. Bukan plus. Bukan. Menyala nanti ya kalau yang plus ya. Kalau yang plus yang dicabut takutnya nanti
itu masih masih bisa kena alur setrum. Arus, arus arus listriknya masih ada. Iya, kena setrum. Oke, okay, guys. Nah, ini akan kita coba nyalakan, guys, ya. Tadi aturan aku nitip rokok, ya. Enggak bisa juga. Oh, iyalah. Lama di luar. Bukan udah kayak hantu kalau malam. Set set set. Tahu-tahu hilang aja. Oke, guys, ini ada fitur baru, guys, untuk excavator PC200 ini. Dia kabinnya goyang sendiri, guys. Bisa goyang. Oh. Suspensinya. Kalau kau belum tahu, Exa itu terkomatsu. Ya. Bulldozer lain, guys. Bulldozer itu yang buat nyekrap jalan. Ini anak asli Kalimantan. Ini. Oke, kita santai dulu, teman-teman. Kita santai, ya kan? Biarin mereka yang bekerja. Kita duduk di sini. Saya nggak ada kopi ini. Masih kopi lu udah habis. Udah gua minum, udah gua habisin. Mau mulai dites, nyalakan dulu, teman-teman. Nyalakan, Dil. Oke, guys. Kunci ini. Ini kuncinya kayak kunci sepeda, ya. Oke. Nggak usah jauh-jauh, Mas. Biar mukanya kelihatan. Jangan lagi. Coba. Ini udah enak. Motor buka, motor aman. Ternyata sensornya, teman-teman, jadi kayak nggak hilang tenaga dia. Gak hilang tenaga. Gak mau. Gak bisa belok. Kakinya gak bisa belok. Gak mau. Mau dijual, teman-teman, dengan harga 200 juta. Jadi buat teman-teman yang punya uang anggur bisa aja beli. Ini kendalanya cuma sensornya aja kena. Jadi dia mau gerak tuh kayak apa ya, kayak susah. Mau gerak kan rodanya, treknya. Kalau tenaga lumayan. Tau kan berat ya. Pro
mobilnya itu cuma di sensor sama pompa olinya ya, pompa oli hidrolik. Dia mau belok dia, cuma susah. Lambat banget kan treknya. Jadi kurang gesit lah sensornya jelas. Ini mekaniknya mau beralih karena operatornya udah nggak sabar. Apa mekaniknya udah nggak sabar ya? Kayaknya nggak nyantel kayak gitu loh. Oke Bolo, jadi X-Line ini lo power Bolo, nggak mau belok ya Bolo. Tapi kalau treknya jalan semua enak loh. Kayak pelan banget ya? Ya karena ini harusnya pompa olinya. Hah? Gasnya udah full. Iya makanya. Ya itulah, ini sensornya. Iya. Makanya kadang dia laju, kadang dia pelan. Kadang dia kuat. Sensornya. Dia nggak mau belok juga, tapi kalau dua-duanya treknya jalan mau. Iya. Kabinnya emang air suspend ya. Jadi itu mekaniknya teman-teman. Dia nggak sabaran. Karena operatornya lelet, jadi mekaniknya sendiri yang nyoba. Sudah full ini, besar ini. Tuh lihat daun itu sampai goyang-goyang asapnya. Kalau mesin sih oke, cuma sensornya aja. Parkir di sini teman-teman. Wah debunya.
apa ya, tenaganya itu kadang hilang di sensornya teman-teman. Kalau lagi apa namanya, sensornya ibaratnya nyangkut enak, cuman kalau lagi nggak nyangkut kayak hilang. Jadi kita mau jalan itu treknya itu kadang nggak mau, tapi nanti kalau pas lagi nyangkut ngagetin, jegret kayak gitu. Coba diakal-akalin, tapi ya namanya sensor nggak bisa diakalin. Kalau tenaga masih oke, cuma itu kalau sensornya nyangkut ya kena, tapi kalau nggak nyangkut ya diem, dia nggak mau bergerak kayak low power gitu. Tukang kopi belum selesai bikin kopi ini, malah nontonin Eksa itu. Bisa kayak ayam ya. Wah, tebunya. Treknya lepas, baru berapa. Gasnya itu udah full, pakai gas full. Temburanya sampai sini anginnya. Dia menyebang kayu. Oke teman-teman, aku tak nyoba sana dulu ya. Sambung di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.